Apa kabar, Lur? Tanaman Wijaya Kusuma adalah tanaman jenis kaktus memiliki bunga yang sangat cantik. Selain beragam manfaat bunga kusuma yang mampu mengobati luka, bisul, radang tenggorokan, dan masih banyak juga yang lainnya. Namun di balik keindahan bunga Wijaya Kusuma, sering tergeruak kabar mitos tentang bunga Wijaya Kusuma. Tanaman nocturnal ini biasa mekar pada malam hari dengan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Tak hayal jika beberapa dari kita menyangkut-pautkan dengan kepercayaan. Barang siapa yang melihat secara langsung atau mengetahui bunga Wijaya Kusuma saat mekar di tengah malam Jumat Kliwon, maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan. Bunga ini memiliki julukan Wijaya Kusuma. Wijaya yang mengartikan kemenangan, sedangkan Kusuma mengartikan tegak. Bunga Wijaya Kusuma dipercaya membawa keberuntungan dan mampu mengangkat derajat pemiliknya. Namun selain itu, ada juga hal mistis lainnya loh yang bikin bulu kuduk berdiri. Gimana, merinding gak, Lur? Bunga malam ini dipercaya adalah tanaman hias kesayangan Ratu Selatan. Bunga Wijaya Kusuma juga banyak orang percaya bunga yang tercipta untuk bunga sesajen atau simbol nilai. Namun semuanya dikembalikan lagi pada diri kita untuk bijak dalam berpikir. Tak lain, semua hal yang terjadi di alam ini adalah campur tangan Tuhan. Wassalam.